Sensasi. Nadia Bryan tak pernah terlepas daripada cerita hangat dan sensasi. Dah nama penjelitawan mestilah sentiasa menjadi perhatian. Ya dah, agak-agaklah tahun baru ni Nadia masih dihambat kontroversi atau tidak? Nadia, baru-baru ini perkongsian you mengenai mental health. Bagaimana tercetusnya untuk you kongsikan mengenai perkara itu? Sebab mental health ni bukan semua orang terbuka untuk menceritakannya. Okay, betul. For me, sejak I berlakon filem Eva, banyak membuka mata I mengenai mental health. Kenapa I bercakap tentang mental health, which is PTSD? Mungkin saya ni antara mangsa yang pernah nampak lah keganasan rumah tangga dulu. Itu dah lama. Saya pun bukan nak buka aib sesiapa. I pun dah maafkan benda pun dah happen. Tapi that's what we learn. Apa yang kita dapat. You sendiri cakap you berlakon filem dan itu adalah satu pengalaman you. Tapi kita tahu sekarang ni cyberbully semakin berleluasa. So selepas you keluarkan statement mengenai itu, ada yang menyokong, ada juga yang mengecam. Bagi saya, penyakit ataupun post trauma ni saya rasa semua orang pernah mengalami. Tak kisahlah apa trauma yang kita alami, the effect our mental. So saya rasa benda ni kita kena bercakap, sebab kalau kita tanggung seorang-seorang, benda takkan selesai. Dia akan simpan je dalam hati. So apa yang pernah berlaku pada saya zaman kecil-kecil dulu ke apa ke, saya maafkan, tapi I want to break the circle, sebab tak nak cara kita melayani manusia ataupun cara kita communicate dengan manusia lain tu, kita kena ada border ataupun kita fikir adakah effect mental health orang tu. Bagaimana you mendapat kekuatan untuk menceritakan you punya pengalaman sendiri, dan juga kalau you boleh kongsikan bagaimana you punya pengalaman kecil-kecil tu yang menghantui hidup you sehingga sekarang? I dah lupakan kisah lama semua. I'm very lucky because my mother, dia ambil psychology, degree in psychology. Banyaklah mengajar dan membuka minda, dan saya dapat ubahlah cara pemikiran saya sendiri. Mungkin apa yang berlaku memang ada hikmah. Kalau tak apa yang berlaku zaman saya kecil, saya pun takkan jadi Nadia Bryan sekarang, kan? So jangan risau. Sesiapa pun yang ada mengalami PTSD ataupun post trauma yang dahsyat, you are not alone. Kita sama-sama mengalami. Mungkin susah untuk lupa, tapi berubah untuk jadi lebih better. Sekarang bagaimana dengan PTSD you? Jika you boleh kongsikan di tahap mana, atau you sebenarnya ada monthly check up? Saya tak ada monthly check up. Saya pun tak ada diagnose apa. Mungkin saya cakap saya ada post trauma, which is dalam perkahwinan. So saya ada pengalaman yang tak best. Tapi so far okay, tak ada. Saya tak ada pergi makan apa semua, tak ada. Cuma tukar cara pemikiran, kita punya circle pun kita tukar, be better and talk about it lah. Selepas pendedahan tu dibuat, ada juga yang mengatakan you seolah membuka aib lama you. Ada yang mengaitkan you dengan kisah penceraian you sebelum ni. Oh, itu bukan. Tak, ni salah faham ni. I adalah mangsa kerana rumah tangga masa I kecil. So bagi I, membuka aib ke apa, saya tak buka aib sesiapa. Saya hanya beritahu saya punya pengalaman yang saya pernah ada post trauma yang mengganggu mental health saya bila dah besar. So, saya percaya semua orang pun mungkin ada pengalaman yang tak best masa kecil, dan kita akan teringat benda tu dan kita tak boleh nak buat apa-apa. Dia tak ada kena-mengena dengan isu kahwinan lama ke tak ada. So far, itu adalah pengalaman hidup yang kita kena teruskan, dan masing-masing dah move on and berdoakan yang lebih baik. You dah move on. Dah ada pengganti ke macam mana? Itulah, so far tidak ada lagi yang boleh sehingga nak menamatkan rumah tangga tu. Mestilah nak. Memang impian nak berkahwin, tapi belum lagi, tak tahulah. Tahun 2023 ni? Kalau ada jodoh, siapakah orang tu? Takde lah.